عليها لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين بأن الله يعلو درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك اللهم حصل مقاصدنا يا الله حصل كنا مقصود كمي ومقاصد من أحسن إلينا dan maksud Ibu Haja Setiawati beserta keluarga dan segenap para tamu rumah doa anak yatim yang telah berbuat baik kepada kami ya Rabb. Wa yassir umurana wa la tu'assir alaina, mudahkan segala urusan-urusan kami dan janganlah engkau berikan kesulitan di setiap urusan dunia terutama akhirat kami. Wa ahsin akhlaqana, dan jadikanlah baik akhlak kami. Wa ahsin a'malana, dan jadikanlah baik amal ibadah kami. Wa ahsin niyatana, dan jadikanlah baik niat kami. Wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami ya Rabb. Jadikanlah setiap ikhtiar, usaha, perusahaan serta doa yang kami panjatkan khususnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya Rabb, kepadamu kami menyembah, kepadamu pula kami memohon pertolongan. Niscaya di sisimu kami selalu mendapatkan curahan limpahan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang berlimpah, yang mudah, yang dengannya kami semua istiqomah di dalam beribadah dan bersedekah. Wa afiatan wa sihatan abdanana, dan jadikanlah sehat wal afiat jiwa dan raga kami. Angkat segala penyakit zahir batin kami, angkat segala penyakit zahir batin kedua orang tua kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, putra-putri dan keturunan kami, saudara-saudari kami, bil khusus Ibu Haja Setiawati beserta keluarga dan para tamu rumah doa anak yatim yang hadir maupun tidak hadir, yang telah berbuat baik kepada kami, terutama dengan wasilah anak-anak yatim bisa merasakan kebahagiaan yang mereka belum merasakan sebelumnya. Niscaya segala penyakit zahir batinnya engkau angkat dan engkau gantikan dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami, terangi hati ini dengan cahaya hidayah taufikmu ya Allah, sehingga apa yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, yang kami perbuat dan yang kami niatkan selalu dalam ridho serta rahmatmu ya Allah. Wa tsabbit imanana, dan tetapkanlah iman kami ya Rabb. Saat kami hidup, saat kami syakaratul maut, saat kami maut, dan saat kami dibangkitkan kelak dari maut, niscaya iman ini selalu menjaga dan menyertai kami, sehingga perjumpaan denganmu dalam pandangan ridho dan rahmatmu adalah sebaik-baik takdir kami kembali ke sisimu ya Rabb. Wa tawwil umurana fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah, dan panjangkanlah usia kami di dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dan di dalam ketaatan kepada baginda rasulmu ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan kepada kebaikanmu dekatkan kami, kepada waktu di mana kami bisa menggapai ampunanmu, pertolonganmu, ridhamu, rahmatmu dekatkan kami. Wa anisyari abidna, dan dari segala keburukanmu jauhkan kami, jauhkan kami dari segala keburukan baik yang datang dari zin, syaitan, manusia dan makhluk-makhluk lainnya, terutama dari segala bala, musibah maupun fitnah, jauhkan kami. Wa balligh muradana, dan sampaikanlah segala hajat, segala maksud, segala tujuan baik kami ya Rabb, terutama Ibu Haja Setiawati beserta keluarga dan segenap para tamu rumah doa anak yatim yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Hadir kami bersama-sama dengan anak-anak yatim dari rumah doa anak yatim pimpinan Bapak Haji Wisanto di depan monumen yang bersejarah yang ada di negeri Indonesia tercinta ini ya Rabb. Niscaya apa-apa yang menjadi hajat beliau semua, apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat beliau semua, baik untuk pribadinya, keluarganya, kesehatannya, keberkahan keluarganya, keberkahan serta kesuksesan perusahaan, karir dan jabatannya, wasilah wal fadilah, amin, dan doa anak-anak yatim
Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Balik muradana wa muradahum bil khair min umurid dunya wal akhirah. Nas'aluka al ijajah wal ijabah wal maghfirah wal hidayah wal afiyah wal barakah wassalamu wa syafa wa rahmah min dari dunya ila dari akhirah bijahi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahi al-Quran al-Karim wabil karamati sultan al-awliya syahdul qadir jayadani wabibarakati asma al-husna wabibarakati wal fadilati sadaqah وببركه الايتام وبالاجابه الايتام وببركه ام القران سر الفاتحه.